Kalau besarnya jumlah menjadi indikator kebenaran, rusaklah kebenaran. Karena apa? Karena jumlah terbesar di dunia sekarang ini adalah non-muslim. Ini fakta. Tapi kalau Anda tidak bisa buktikan, mohon, mohon, jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang guru Rasulullah. Jadi itu aja. Mohon kita aja dulu, Anda minta tolong disebutkan nasab Anda tadi. Nasab Anda sampai kepada Rasulullah. Tepat-tepat. Andai kata kemenangan menjadi indikator kebenaran, rusak pula kebenaran itu. Di dunia ini yang sedang mengalami kemenangan adalah Zionis yang menguasai Palestina. Juga Wahabi yang menguasai Makkah Madinah. Jadi Pak Rahman Basyum, ya. Jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah Julia Rasul. Padahal dalam kitab Isnadur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidin Lahadromo. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu Julia Rasul. Sedangkan yang namanya Julia Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbat juga dijelaskan. Betul, itu betul, betul. Ya. Zuriya Rasul itu dua gelarnya. Sayyid Syarif. Betul, itu. Tidak ada nama Habib. Betul. Yang dilengkrat dalam kitab Isnadur Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidin Lahadromi. Betul, itu. Jadi menurut antum apakah benar bahwasanya Sufyan Thawri itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan Duri Imam Alawi. Kalau Duri Imam Alawi seperti Antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum Habib. Antum Habib. Abdul Malatos pertama, yang mana Abdul Habib ya? Abdul Malatos. Bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar dan Abdul Malatos. Ini. Tadi udah dibilang, jangan potong. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidin Lahadromi. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbat dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Thawri bukan Habib. Kenapa? Bukan Mbak Alawi. Mbak Alawi itu identik Habib. Habib identik Mbak Alawi. Tapi selain Mbak Alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Mbak Alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Ajilan Al-Hasan. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau mau tanya antum mengatakan Zuriyah bukan Zuriyah Rasul, Habib bukan Rasul itu sama. Karena itu mesti terkontaminasi dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya Zuriyah Rasul adalah Habib. Padahal tidak seperti itu. Hanya orang Yaman, keturunan Yaman yang menggunakan gelar Habib. Gelar bukan itu. Gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib. Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab. Syaraful Asbat antaranya. Ya? Maaf, tanya. Syaraful Asbat. Bukan Syaraful Asbat, bukan. Syaraful Asbat. Itu punya tanya dan tanya. Jumlah dengan Al-Qas ini. Ya? Tanya aja, bukan. Ya. Ya, akhir ya. Jadi, beliau bukan Habib. Tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Sayyidul Qadir Ajilani. Bukan Imam Ali bin Ubaidin Lahadromi. Seperti itu. Satu-satunya indikator kebenaran adalah bukti otentik yang terang benderang dan di-share secara publik supaya bisa diuji oleh siapapun. Apalagi dalam perkara nasab yang terkait kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khusus pada kasus Pak Alwi
yang mereka ini mengkampanyekan nasab mereka secara luas, maka sangat layak jika dipertanyakan bukti otentik pada kampanye mereka dan klaim mereka bahwa nasab mereka paling masyhur seterang benderang matahari di siang bolong. Walhasil, satu saja kelayakan buat mereka klan Ba'alwi. Mana buktinya? Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengijazahkan seluruh karya tulisnya untuk bisa diuji kesohehannya, untuk bisa dicerna, untuk bisa dibantah oleh semuanya. Ini standarisasi kebenaran hari ini yang harus betul-betul kita cermati bersama. Ubaidillah itu nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau nggak ada, saya bilang tidak ada. Dan sudah pernah saya buka-buka. Dan saya baca mana makalah yang menerangkan tentang Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafar Al-Attaj. Yang memiliki anak siapa saja, sudah saya sampaikan kemarin. Jadi, dari 10 kitab ini, mulai dari abad ketiga Hijriah, 45, 6, 7, 8, bahkan 9, ini kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada.